اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang menyawati salam, mudah-mudahan hutangnya dilunasi. Banyak berhutang lah. Kemana Jel? Jel? Kemana Jel? Eh, Jel? Eh, kemana? Kapal nih. Ya kan? Bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yusrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana bin ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawabi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu alal mu'minin idbatha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Qala al Imam Busiri rahimahullah taala fi qasidatul burdah fa inna fadla rasulillahi laisa lahu hadyun fa yariba an hunatiqan bi fami amma ba'du. Sadatina al-alawiyyin, para habaib, para syaraif duriatnya Rasulullah, anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa naqussu bi dzikri ahina al-kiram al-habib Abdul Qadir, al-habib Muhammad bin Saleh bin Abdullah al-Haddar, al-habib Mustafa bin Saleh bin Abdullah al-Haddar ulun seorang. Dan para guru-guru yang para guru-guru jangan tawa tampar nih. Para guru-guru agama, para ustaz, para kiai, para ustadah, khusus guru kita, guru Nasrullah dari bawahan Selan Pasar, terserah ulun eh. Guru siapa nih? Guru, hah? Guru gua Haji Muhammad Juhri, hah? Tahu eh? Guru Haji Muhammad Juhdi dari Turki, tungkaran belok kiri. Jangan tawa ketulahan guru bapal nih, ya kan? Dan guru-guru yang lainnya, guru tuh di ujung guru juga, kah? Lain kan? Oh, bapak duduk sana. Jangan tawa bapal nih, ya kan? Dan para ustazah, ustazah siapa? Ada ustazahnya kah? Ada enggak? Banyak. Mana-mana banyak ada potongan lalu ini nih. Nganga-nganga beritaan. Ya kan? Para pejabat pemerintah, Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang ada di rumahnya masing-masing. Bapak Lurah, Bini Lurah, Bapak Camat, Bini Camat, Bapak pembakal, bini pembakal, munnya ada. Mana? Mengan nggih. Nggih kada potongan lalu. Bini amangat ya. Kayak zaman lah. Buahnya madah itu nih. Orang Arab mulih itu hafal nih. Ya kan? Ya kan? Ah, dan Bapak RT lawan bininya yang alhamdulillah setiap kali acara pasti kada pernah duduk di dalam. Duduknya di luar terus menjaga nasi, menyada lebihannya di basidin bulik. Itulah gawean RT mulai dulu sampai wahini. Alhamdulillah. Ya kan? Nah, dan segenap panitia penyelenggara hari peringatan lahirnya junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Alhamdulillah sudah menjadi tradisi buat kita umat Islam ataupun kebiasaan buat kita umat Islam setelah masuk bulan Rabiul Awal mentakdimkan dan menyenangkan hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Imam Junid Al-Baghdadi ada yang patuh kah? Halo eh. Al Imam Junid Al-Baghdadi beliau mengatakan apa Jasidin? Sangat beruntung. Itu TK Al-Quran kah? Maminya? Banyak banget bisa anak buahnya nih. Ya kan? Jari tahu apa tampar nih. Ujar Al Imam Junid Al-Baghdadi, Jasidin sangat beruntung. Jikalau masuk bulan Rabiul Awal kita bisa duduk menghadiri dan mentakdirkan hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung Jasidin. Jadi napa beb? Kada bakar rugi orang yang ketika datang dari rumah hadir ke majelis ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kada bakar rugi. Pasti insyaallah kita mudah-mudahan jadi orang yang beruntung. Amin. Dunia akhirat. Amin. Asalkan niatnya bujur-bujur. Kenapa beb? Yang dari rumah datang ke sini 100 pahala dapat. Selangkah 100 pahala dapat. Amonnya rumahnya jauh, tambah banyak pahalanya. Yang dipikirkan ini rumah nang parak supaya pahalanya banyak. Kayak apa caranya beb? Bekeliling. Supaya pahalanya banyak. Bekeliling. Ya kak, makanya jangan main-main. Makanya duduk ke sini, hadir. Kita baca kasidah, kita baca maulid, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita buat. Apalagi kita diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita diberi rezeki lebih oleh Allah. Kita sumbangkan harta kita di jalan Allah, kita sumbangkan harta kita di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq, beliau mengatakan, apa jasidin? Man anfaqa dirhaman li qira'ati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafika fil jannah. Siapa-siapa orang yang menginfakkan hartanya satu dirham pun untuk memeriahkan hari kelahirannya Rasulullah, kana rafika fil jannah, orang itu akan menjadi temanku kala di surga. Amin. Amin. Ya, asalkan dibari. Jangan amin-amin aja. Wanita datang ke rumah minta duit, sogek kesan sumbangan masuk masjid, mengadakan maulid, memberi 5.000. Anak masuk surga. Mana ada surga 5.000? Adalah surga 5.000? Kada. Ada surga 5.000? Kada. Bukan kada dapat pahala, ada aja. Cuma kada sesuai. Ada sesuai. Memang jangan menyebut dan berhemat keluar duit berapa ratus ribu, bahkan berjuta-juta keluar duit kada apa-apa eh. Tapi menyontong Allah untuk Rasulullah yang aku sayang lawan Nabi, mana ada 5.000 memberi nak masuk surga? Pren. Bapak, orang Habib, bawahan pasar. Ini bawahan pasar loh, Guru. Ya bujur. Bapak, rasa kada biasa. Bapak. Ya engken benar menyebut tu tukar gesar berdandan seorang berapa aja habis kada apa-apa. Nak masuk surga, mana ada surga gratis? Kada ada. Mana ada surga gratis? Kada ada. Napa? Maju kah? Sini aja gitu. Ya kan? Ma, adalah surga gratis. Kada ada. Bapak, menyunukar kincuk. Kincuk, tahu lah kincuk pian. Ah, kincuk berapa ini harganya Elizabeth? Berapa? Elizabeth berapa harganya ini? 44.000 Elizabeth ini harganya. Warna hijau tuh nah, segi 4. Itu nomor 07, itu warnanya Habang Lombok. Nomor 01 warnanya pink. Nomor 02 itu ada ungu-ungunya sedikit. Nah, itu larang biar bibir tahan top dan listrik kada mau luntur. Kenapa beb itu bagus? Bapak. Ada nang murah kincuk napa beb Dolby? Kincuk Dolby halus lamak hirang. Halus lamak hirang. Aci tertawa.
Ya kan? Mbah, berapa aja ditukar? Hah, belum lagi mereka blos on, blos on. Nah, mama habangi pipi, pipi yang tahan tuh murid rinjing, punya pegawai, hilang dapatnya blos on, habis hilang, putih, jadi hampang. Ah, rasa kada biasa. Bapak. Ah, berapa aja ditukar? Baju beharaharat 700 sejuta bajunya aja, apalagi musim buah ini musim berhutang 5.000 sehari. Ini potongan 5.000 berhutang ini nah. Apalagi seragam ini begini kan bayar. Pina mesti berseragam. Tuang jahitnya mau WA ulun semalam bib, pian tahulah jas seragam orento, pian tahulah kada bayar bib lagi aja. Ya ini buahnya ini nih. Merok di muka nih. Pak, bina mesti berdandan bu, pian harat-harat. Tapi punya untuk Allah yang ken benar, menyeseruan dandanan harat. Guring di rumah lawan laki bulik, ih daster buruk dipakai. Orang mana bib bawahan pasar. Entah uja, bapak, nangka itu pengen. Nangka itu nak masuk surga mau nengken apa lu ada kisah lagi ubedan dan jagawian coba menyenapa-napa tuh karena Allah dapat pahala seorang bapak iya kan dari rumah ke sini dapat pahala kenapa karena Allah maunya kada karena Allah kada dapat pahala percuma ada kisah gue ini ada kisahnya nih ada makanya ulun kisahkan karena kisahnya ada ya jadi ulun kisahkan punya kisahnya kada mungkin ya ulun kisahkan karena kisahnya ada ya ulun kisahkan nampian kisahnya nih ini dasar bujur ada kisahnya ya benar akan dulu ulun nih sambil mengatakan benar ya kisahnya ada makanya ulun haji tertawa sandar-sandar sidin kesian ya giginya kada ada ada kisah kisah, kada boleh kayak ini bahapal ada kisahnya nih kayak ini ada guru apa aja lah, bergaya aja lah ditutupi sidin tuh ini ada ya, tertawa mau nih ya kan, ada guru abis santri buai ini kisah lah, kisah itu bapak di warung dodok nih tuh itu warung jeble kan ada guru bisi murid bisi santri dua ekong ada guru bisi santri dua ekong nih santrinya guru yang dua ekong nih kayak apa itu nih santrinya guru bisi santri dua ekong ya kayak ini sudah gitu biar kadang alih biar paham ada guru bisi santri dua ekong nang dua ekong nih santrinya guru ngarannya siapa bib? Ali lawan Umar si Ali ini bisi kabun singkong bin Gumbili alias Jawau bin Gumbili alias Jawau ya kan? Sung-sung si Ali ini tulak ke kabun apa tujuannya bib? Memanen Gumbili memanen singkong setelah dipanen itu Gumbili tadi lawan Ali si Ali ini ingat lawan guru hendak tabarrukan hendak memberi guru Gumbili bin singkong alias Jawa ujar mambil berkah sidin jar ha ya kah ringkas cerita ini ceritanya ringkas aja lah ceritanya ringkas aja ringkas ceritanya habis ya ini cerita ini ceritanya diringkas lah ringkas cerita makanya diringkas ceritanya supaya kisahnya ringkas cepat habis itu nah kisahnya nih kayak ini ringkas cerita si Ali ini tulak ke wadah guru tulak ke wadah guru bawa Gumbili nah dengarkan nih dengarkan ya tulak ke wadah guru membawa Gumbili ketok lawang tok 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 assalamualaikum waalaikumsalam ikan balik enggak guru ada balik ulun guru yang tadi memanen Gumbili di kabun ingat guru yang lampian ayah nak tabarukan memberi pian Gumbili guru iya kah enggak makasih banyak lila enggak hadangnya sumat lah enggak juga guru
jasi Ali tadi enggih jar diambil itu gembili lawan si guru tadi masuk guru ni ke dalam bapender lawan bininya Umi Niko tak mau nyawati bapalan eh ya kan Umi Niko ini ujar guru lawan bininya ini kisah guru lawan bininya Umi Niko ini si Alina dat bawa gembili kayak apa kalau Ali ini kita unjuki hadiah kasihannya datang jauh-jauh ah boleh bisa tapi kenapa nang diunjuki kada ada bisa dapat apa kita lalu jo guru kita semalam ada kalau diunjuki orang kambing daripada kita kada kawa maharago kambing kayak apa punya kambing tuh jadi kita unjuk jadah lawan si Ali nah diambilnya itu kambing lawan guru dijolong lawan Ali Ali datang ke wadah guru membawa gumbili muliknya yang dibawa kambing lah mulik si Ali sampai di tengah jalan terdapat lawan si Umar kenapa jengang bujuran jangan sampai tengah jalan terdapat lawan si Umar lalu si Umar menegur lawan Ali le dari mana kam aku dari Wadogoro kambing tuh bang diberi guru kenapa jadi kam diberi guru kambing ulun membawakan sidin gumbili dijulungi sidin ulun kambing lalu si Umar berpikir ini kalau Ali datang ke wadah guru membawa gumbili muliknya yang dibawa kambing kayak apa kalau ulun tukarakan guru ni durian jangan-jangan ulun bisa dijulungi sini sapi sohon ini jar. Nah ini mulai dah ya si Umar jangan bahancam ke pasar nukar durian kenal ditukar nuh ulun semalam nukar durian gue di Sungai Ulin nukar durian Sungai Ulin bagus duriannya nah karena kan ini halus ya sedang lah itu nah 75.000 ulun bayari bah ulun buka ke rumah sekalinya apa buruk beritaan kurang ajar bener Habib di Bunguli apakah lagi nang ada Habib ini begitu ditukar Lisa lawan Umar durian karena kanal bagus ya kan banyak ditukarkan dibuat di kardus dibawa lawan Umar ke wadah guru tok tok assalamualaikum waalaikumsalam guru durian durian guru maka Umar datang ke wadah guru membawa mobil pickup kenapa beb bulikannya jangan buat sapi Ali yang bawa gembili bulik buat kambing gembili itu murah 4.000 sekilo ini durian hararat bah guru harap-harap gue duriannya guru nyaman-nyaman guru ikhlas guru keserpian hadiah diambil itu lawan guru durian dibawa ke dalam pulang bepender lawan bininya Umi Niko ya guru tadi ini jadi guru ya kan Umi Niko nih Umar pulang datang membawa durian harap pada Ali tadi bawaan ya kah Ali bawa gumbili sekilo berapa 4.000 kayak apa kalau kita julungi si Umar ini juga hadiah ya kah bapak ayah dah tapi kenapa nanti diunjuki kadang lagi nak diberi kadang lagi sudah kenapa nanti diunjuk lalu je guru tadi kayaknya sudah kayak apa kalau gumbili berian Ali tadi kita unjuk aja sudah lawan si Umar gumbili berian Ali unjuk aja sudah Umar kasihan Umar jauh-jauh daripada kadang-kadang kenapa baik ini aja kita unjuk diunjuknya lawan si Umar gumbili tadi bergeretek hati Umar ini kurang ajar mana guru ini aja ini jangan-jangan ini nah gumbili yang dikesahkan Ali tadi diunjuk anakku aja maka awal maka si Umarnya mbak bikap harapannya mbak sapi tahu-tahu apa gumbilinya Ali dibawa nah tuh orang punya karena Allah kada karena Allah lain makana lillahi yakin wa makana li ghairillah yan hadid sesuatu kalau karena Allah maka jalannya akan nyaman mulus kada hambatan tapi sesuatu kalau bukan karena Allah maka kenapa bib akan kandas di tengah jalan artinya apa kalau kita hidup hadir ke sini ke majlis karena Allah maka kita pulih akan bawa pahala amin kalau kita hadir ke majlis karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kita hadir di majlis ini insyaallah kelak kita bakal mendapat syafaat Nabi amin nah kenapa bib mendapat syafaat Nabi karena Nabi itu buai sayang
kita. Nabi itu cinta benar lawan kita. Rasulullah itu. Bah, bang. Iya kan? Coba perlihat. Rasulullah napa? Bi Muhammadin damat lanal afrah wa qulubuna fi dzikrihi tartah hazal jamal wa nala Yusuf ba'dahu muliat bi madhi sifatil alwah. Dengan kita menyebut nama Rasulullah, hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tenteram dengan kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi, seorang rasul yang memiliki baik ditambahi sekalian. Seorang nabi, seorang rasul yang kacau. Seorang nabi, seorang rasul yang memiliki separuh daripada kebungasannya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf tuh Pak Ibu Bungas. Wah, Nabi Yusuf nih kada geser lagi, Ben. Nah, is the best now. Bien de speak English? Huh? What's your name? Hah? No. Hah? Mangang-mangang aja kau, Bien. Bapak Nabi Yusuf itu bungas. Sebarok kebungasannya Nabi Yusuf kada ada napa-napanya dibanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nabi itu wajahnya putih. Abyadul laghni musyarraban mihamra wasi'al jabini hasanahu sya'ruhu bainal jummati wal wafrah. Pahamlah? Derepan. Ya kan? Kulitnya nabi ini putih, kemerah-merahan. Rambutnya Rasulullah panjang. Hidungnya nabi mancung. Alfimimiyul faminuniyul hajib. Ya huruf alif hidung nabi. Hidung pian huruf ba. Itu pun baknya ke belakang. Keringat nabi kayak apa, Beb? Harum benar. Keringat nabi ini harum benar. Keringat pian bau benar. Ah, nang kayak acan, bau pete. Iya ya, iya. Bu bete, bu acan, bu jengkol, iya ya, hi. Datang begawi dari Padang, dari mana di pehumaan, bulik ke rumah palu hibak, iya ya. Apalagi mengangkat tangan bulu ketiak bebulu hibak, iya ya. Diangkatnya titik, iya 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 iya. Buat mana, Beb? Bawahan pasar. Bapak, janda kita tahu lawan tempe ketiak pian taulah. Seberapa jam tahunnya tempenya masak? Kenapa, Beb? Ketiaknya mengandung ragi. Nah, artinya apa? Kadada manusia yang sempurna selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadada. Nabi itu orangnya pemurah, Rasulullah. Kada engken kada nabi suka membantu anak yatim, suka membantu fakir miskin. Itu nabi itu pemurah orangnya. Kita maunya sayang lawan nabi harus jadi orang pemurah juga. Punya ada orkesan dangdutan karaoke bayi mehimat bejoget puluhan juta keluar duit kena bapak punya pemulitan memberi 5.000 buat mana, Beb? Bawaan pasar. Kenapa jadi tahu ulurna cak aja lewat punya ada pengantenan bedangdutan behimat makan dangdutan tuh undang bebini anak kada karuan. Nah, bejoget sudah Tuhan. Muka-muka sakaratul maut masih lagi gawean nang kaitu. Kadang-kadang menyawer-nyawer. Menyawer-nyawer. Nah, jar. Coba jangan sumbangkan di jalan Allah. Manfaat harta pian. Nah, harta kada dibawa mati, ya. Duit kada dibawa mati, amunnya kada ada duit, mati jua. Bapak kada kawa, tisu mana? Tisu obralan. Nih, 20.000 3. Panitianya kada bermodal lalu. Tepalu, kipas anginnya kada ada. Jangan tertawa. Ya kan? Bapak. Apa, Pak? Nah, itu ngapanya sayang lawan Nabi lah. Amunnya Nabi pemurah, napa kita kada ke pemurah? Hah? Nabi itu orangnya napa, Beb? Pemaaf Rasulullah. Wa yafu anidzambi dzakana fi haqqihi wa sababih. Rasulullah itu orangnya yang pemaaf. Tuh waktu di kota Taif di Mekah, mudah-mudahan tulakan beratan. Ulun namanya bawa umroh pasti ulun bawa ke sana ziarah. Ya kah? Rasulullah waktu di Taif, di kota Taif, Mekah dilempari kotoran otak, diludahi Rasulullah.
Bagaimana sikap Nabi Muhammad? Mendoakan orang itu mudahan dapat hidayah, mudahan orang itu diberi atau diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkinnya kada tahu lawan ulun, siapa tahu anak cucunya bakal pinanduk lawan ulun. Itu Nabi. Coba kita, berdepan. Nang muha-muha nang pina berpikiran nenek. Bebang. Ya, coba lu ada diludahi orang berkelahian itu bang. Ya kah? Nini kan kadang-kadang ketujuh aja behual. Luar tetangga behual. Ah, mendiri orang ketujuh. Padahal Nabi napala yagulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Rasulullah itu kadang yang keluar dari lisan mulia Nabi Muhammad. Terkecuali semuanya nang baik-baik, nang bagus-bagus. Kayak apalagi sifat sikap Nabi Muhammad, beb? Sifat Nabi itu apalagi, beb? Rasulullah itu orangnya murah senyum. Ya kah? Kada perangutan. Ya kah? Sudah miskin perangutan pulang sapa nang katuju. Menyemati malaikat koler manakone. Bapak. Coba aja kanya senyum, pahala. Yalah. Sayyidun dengko hatabasumu wal masyul wainan wa daumul ifaha'u. Masiwahul ginasib wala ghairu mahayaru raudatul ghana'u. Cuma jangan disauti, ini kan ada. Disauti, ya kah? Sayyidun kuhutamassumu wal masyul baina wa naumuhul ifaha'u. Masiwahul ginasib ghairu mahayaru raudatul ghana'u. Mek bekas banjir dipakai. Bapak, Nabi itu senyum. Rasulullah is the best smile. You understand? Is the best man. Ya ngang-ngang aja tidak paham ya buatnya nih. Ulun itu jangan paham. Pemurah Nabi itu senyum orangnya. Menyadarang perangutan Nabi ketujuh lah. Apalagi bebinian perangutan siapa yang ketujuh? Iya iya. Laki bulik dari rumah dicengangi. Buka laki pian. Ya kan? Bapang, coba laki itu menyabratang ke rumah yang Masya Allah kesiannya pian goyuhan yang ambilkan tisu diusapkan. Nah itu. Nih kada laki bulik ke rumah, mana duitnya? Duitnya mana? Napa nanti gawe? Ada apa duit? Kincu habis, gloss on habis, tulis kaning habis, maskara habis. Mana duitnya? Ada tak? Bah, sana pegawai, sana, sana pegawai. Mak bebinian apa nak kain ini? Perangutan, penyarikan pulang. Iya, iya. Apa nak ketujuk? Iya. Muah-muah penyarikan. Ada ketujuk. Yang penyarikan jadi orang tuh. Senyum tuh nah murah. Coba lihat ulama-ulama kita bahari. Ya kah tuh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samad Al-Madani, Syekh Muhammad Arsad Al-Manjari, Al-Habib Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsi Solo. Beliau tuh murah senyum. Tapi jangan senyum terus. 3 hari 3 malam bersih ngampihan. Itu gila ngarannya. Siapa yang mulah Nabi tersenyum, beb? Sahabat Nabi ngarannya Nuaiman. Nuaiman tuh ketujuh benar mulah Rasulullah tersenyum. Coba perangutan, apa nang ketuju? Ya kan? Menyemati malaikat koler menakoni pae. Wah, jagar dicengang ini jar. Kan malaikat di koler. Nang kada ketuju. Sugih perangutan lumayan. Duitnya banyak. Miskin perangutan baik mati ranai. Mbapang. Ya kan? Sudah miskin hidup anu perangutan pulang. Miskin punya pemurah. Wah, sudah miskin pemurah pulang. Baguslah. Baguslah. Bagus. Jadi Imam Syafi'i Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Muhammad uruyuh barubah. Ini hari ini maghrib ada nah Isya 2 kali. Maghrib sekali, Isya 2 kali. Tadi pagi ini pulang 5 kali nih hari ini. Esok ulun ke Jambi tulak ke Sulawesi. Doakan ulun, mudah-mudahan ulun panjang umur. Esok pagi 8:30 ulun terbang pindah ke Jakarta, dari Jakarta ke Jambi pulang esok 4 hari di Jambi, pulik pulang ke sini. Kasihan mamanya di rumah.
ya kah? Setiap kali ulun keluar di rumah pasti membisiki lawan telinga ulun, yang setiap hari kau tinggalkan aku ya. Oh my. Kalau wasan kurang ambil tisu, ya kan? Bapak, ya kan? Ah, ya kan? Tuh coba lihat beliau orang soleh, senyum. Jangan perangutan, punya perangutan mati. Wah, malaikat koler menakoni. Pas mati takoni malaikat. Bisin apa ikam? Kada ada kata ejen. Nah miskin tadi takoni malaikat. Bisin apa ikam? Kada ada kata. Rumah bang, pinjami orang jer. Kendaraan bang, jangan kendaraan kata. Sepeda ontel jangan ada bisi jer. Baca malaikat ni mengalihi jer menakoni jer baik masuk surga jer. Nah itu. Nah. Miskin tapi masuk surga. Bah, nah, makanya ulun doakan buat bawahan-bawahannya tuh nah. Jangan bah, mudahan miskin sekampungan. Mana tahu eh? Babang, tapi dulu masuk surga nang manandak. Pilih aja biar. Ya kan? Sugih, pendudian masuk surga, nah miskin bedulu nang manandak. Nang manandak. Hah, pasti ya, sugih dulu masuk surga. Kayaknya nyamanan. Ya, kayaknya nyamanan. Ya kah, Rasulullah tuh hidup adalah nabi, ngurusi urusan harta aja. Kada gunung hendak dijadikan emas, Rasulullah kada mau. Artinya apa, Beb? Kada ada dunia dalam kehidupan Rasulullah. Kita yang diurus dunia, 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 dan dunia. Dunia kama hiya lil magar, wa innama hiya lil mamar. Fafkir wab'in fin nazar, wa la takun kasa'imah. Fahamlah? Darabban. Dunia, dunia hiya lil magar. Dunia yang kita diami sementara benar aja. Wa innama hiya lil mamar. Tetapi dunia yang kita diam ini hanya sekedar umpat lalu benar aja bae. Gue. Bo. 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 Kita hidup hidup di dunia ini bae, numpang makan, guring, begawi. Makan, guring, begawi. Sembahyang, amun. Yang makan, guring, begawi. Salat, amun. Amun ke mana, Jen? Lantas tas di bawah, bulikan enggak? Hei, jangan dijulungin nasi. Menyebulik dulu, bah. Pintar aja, menyebulik madam sana, nyebulik. Bapak. Ya, kita hidup di dunia ini apa, Beb? Numpang makan, guring, begawi. Begawi, makan, guring. Selebihnya, takabbalallahu minkum. Amun sembahyang, untung-untungan lagi. Sembahyang, untung-untungan lagi. Hadir majlis, bah, mun babinian. Nah, pembanyaknya di mana-mana pasti dah. Makanya ulun di rumah itu pian. Paling ketujuh mendanya ada tamu babinian. Eh bujuran. Babinian nih bue gencang makan di majlis bener aja. Di majlis, bah, makan. Nah, undangan, seruan, pengantin, tiga piring habis makan. Makanya ulun di hatimu hanya lama-lama bertahan gencang. Buan selannya terkenal di mana-mana dah. Maunya makan kencang bener. Ulun punya ada acara koler mengundang bahannya ini. Satu umat habis baras. Bapak, kencang-kencang. Bapak, pengantin tuh 4 kali, 4 piring makan. Kok koleh putu mayang, sop rawon. Membuat di celengan 2000. Itu muha-muha 2000. Bapak, ya kah? Nah, tapi punya betamu ke rumah, ini kan dapati mau makan gue. Ulun makanya ulun ketujuh di rumah tuh punya ada tamu babinian. Kenapa jadi kayak itu, Beb? Pender aja gawian. Ya kah? Disuruh aja makanan. Ada pati mau. Pender tuh, Bang. Anu, Beb, sama anu, Beb. Ulu nukar kaniwak, Beb. Kesel laki ulu, bapu aja. Tapi, jadi laki ulu itu, Beb. Karena kan ketujuh, Beb. Tidur ulu nih ngalih. Pulang kulit ulu, Beb. Ke pasar berapa? Pulang Beb. Canya, Beb. Ulu ke pasar. Maka kena ulu tukarkan haruan pulang, Beb. Iya, sini gak ada ketujuh. Jadi, ulu, Beb. Nang kebati, lo laki, nang kayak apa? Nang kayak ini, Beb. Laki, punya laki. Ulu tuh, Mama, main terus, Beb. Karena ulu sehari kenyataan terus, Beb. Ulu, Beb. Makanya, ulu nih, Beb. Al-Fatihah. Bapak. Bang itu eh. Sorongi aja makanan, kada pati maunya makan. Tuh binian, lain pada lakian. Munya lakian, hi bapender lon makan-makannya. Anu bebe semalam bebe ong ong. Ya. Itulah. Tapi itu lakian di Wadaulun lah. Wadaulun sana mun lakian sini insyaallah ya kurang lebih lah. Bapak, ulun semalam gue pernah kejadian di rumah itu. Bah, ulun nukarkan wadai di rumah tuh, be toples ulun hibak di rumah tuh.
Ulun nandaki toples banyak di rumah tu. Saban hari ya. Wei ini ampe dah. Saban hari. Semalam ada toples ulun habis gue kada ada isinya. Ulun tukarakan 200 ribu. Bermodal. Bermodal ulun 200 ribu. Ulun isi toples berataan di rumah hibak. Tutung hibak esok harinya datang. Bubuhan Banjar. Dua mobil. Sebuah mobil isinya orang-orang anak dewasa kada kenal. Sebuah mobilnya sih kekanakan. Umur 4 tahun, 5 tahun turun banyak banar pah jolun di musibah ni harona. Kada banar datang banyak banar. Mun 15 ekong ada harona kayak arisan di rumah ulun. Bah iya pang ulun ni. Kenapa ini? Nah kayak arisan di rumah ulun hibak. Ya masuk rumah beb. Assalamualaikum surah beb. Masuk beb. Masuk ke lab. Sebeb lah. Beb masuk. Wadai diandak di ujung belum disurungi lagi. Ulun ke dalam, masuk lagi. Ulun ke dalam, masuk ke dalam. Keluar pulang, wadah itu toples pembukaan sudah. Ya Allah, dibuka. Lalu buhannya, beb minta beb lah. Oke, seraup. Noh, makan-makan, buat di kantong. Ambil pulang, beb minta beb lah. Oke, seraup. Kantong, mak aja ulun ini tamu kerampok kah? Umur banyak banget rumah habis buaya pian setengah jam tamu di rumah duduk pada ulun wadai 200 ribu pemodal habis ludes berataan bulik ke rumah ke sama amplopilan ulun be makasih beblah gih ulun di hati 20 ribu selamat buat di kantong salaman pulang 10 ribu alhamdulillah lumayan buat di kantong ya kan salaman pulang beturun-beturun memberi salaman pulang ulun di hati 5 ribu kurang ajar benar memberi Habib 5 ribu biarkan Habib tukang parkir kah 5 ribu lambat sugi bapak aruh orang ngabulik gue kantong ulun hibak no. Ulun hitungi orang ngabulik berapa jumlahnya Habib 90 ribu bermodal 200 dapat 90 takor 110 ulun mulai itu sampai wahini di rumah tuh koler lagi mandak wadai ulun nandaki banyu aja ya biar kambung parut minum sana di tangan aja ya maunya masih kurang banyunya banyu irigasi lu cibukakan baru makan aja terus bapak kada tahu rumah Habib pun terbagur sikat berait hantem orang mana beb bawahan pasar tapi kenapa beb nikmat diberi Allah alhamdulillah kita makan sehari 4 kali 5 kali alhamdulillah Rasulullah 3 hari Nabi bu 3 hari boleh bu 3 hari Rasulullah bu bayangkan 3 hari Nabi Muhammad ada makanan yang masuk ke perut mulia Rasulullah wasyadda bin syagabin ahsya'ahu wa tawah tahtal hijarati kasyham mutrafal adami di gulungan tapi Rasulullah di bawah gulungan tapi Rasulullah ada 3 biji batu artinya apa bib 3 hari Nabi Muhammad ada makanan yang masuk ke perut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ini apa ada alhamdulillah diundang ke mana orang hantu berait biarkan diundang kita makanan datang aja kenapa bib nasi dapat bependel dan lakinya yang kita ampih ini pemasak semingguan kenapa undangan harus undangan lancar itulah bapak alhamdulillah ya tak ada syukur aja lagi coba disyukuri ya bahasalah aja manusia hidup nih ngalih eh. Ya kan coba lihat nabi itu kayak apa nabi kada mulia ya kan mulai sejak dalam kandungan Siti Aminah Rasulullah sudah diberi kemuliaan oleh Allah ya kan wahina barasa sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi barasa rafi an tarfahu ila sama mu'miyan bidhalika rafi ila anna lahu syarafan ala majduhu wa sama wa kana waktu maulidi sayyidil kaunain min asyuhuri syahra rabi'il awali wa minal ayami yawmal ithnain وموضع ولادته قبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مقهولا بقته السرة تولد ذلك للشرف عند الله أيد القدرة Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dilahirkan oleh seorang ibu siapa beb Siti Aminah ibu yang sangat luar biasa ibu yang solehah melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar Nabi Muhammad lahir Nabi pandangannya ke atas Rasulullah ke langit menunjukkan bahwa Rasulullah itu memperoleh kemuliaan dan kehormatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala
Ya kah? Lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi hari apa, Beb? Hari Senin, bulan Rabiul Awal. Tempat lahir dan makamnya Haramain. Haramain itu apa, Beb? Dua tempat haram. Dua tempat haram. Bukan berarti di Mekah itu haram, Madinah ada. Asam bertanya, tempat haram karannya. Ya Mekah, Madinah. Di Mekah itu tempat kelahirannya Nasrullah. Di Madinah tempat dimakamkan jasad Nabi Muhammad SAW. Di Mekah, di mana, Beb? Tempat kelahirannya Nabi. Wah, ini tempat kelahirannya Rasulullah dijadikan pula orang anu maneh perpustakaan. Ya kah? Warnanya kuning anom. Kuning anom. Tuh, kan punya keluar daripada Tower Zamzam yang pernah umroh nih, yang keluar dari Tower Zamzam kena pian belok kanan, keluar dari pintu tuh sedikit belok kanan, terus nah kena pian belok kiri pulang, jangan sampai taruh mentok, belok kiri terus kena ada jembatan, nah kena lewat bawah jembatan, jangan ke atas, lewat bawah jembatan terus kena ada perbaikan jalan, hanya belok kanan. Tutup belok kanan, kena terus, itu terus tembus ke Kelampayan. Lain bapak nenek, bapak, lain. Mudahan tulakan beratan, amin. Bayar, bapak. Nah, di Madinah apa, Beb? Tempat dimakamkan jasad mulia Nabi Muhammad SAW. Lahir Rasulullah sudah dalam keadaan behitan. Rasulullah lahir sudah dalam keadaan becelak. Nabi Muhammad SAW lahir, beliau sudah dalam keadaan tali pusat terpotong. Itulah kemuliaannya Nabi Muhammad. Makanya kalau kita mengesahkan tentang kemuliaannya Rasulullah, fa inna tulillahi laisa lahu hadyun fa yu'rib. فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُرِيبَ أَنَّهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ. Seandainya kita mengesahkan tentang kemuliaannya Rasulullah, kada awak mengesahkan. Kenapa, Beb? Saking banyaknya kemuliaannya Nabi Muhammad. Al Habib Ali Habsyi beliau mengatakan, wa la tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman ma fihi ma'am yutfi. Hancur sudah dunia ini rata dengan tanah, kada ada lagi manusia yang hidup di dunia, masih banyak lagi kemuliaannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh punya mengaku sayang lawan Nabi, ya kan? Salawat jangan pernah ditinggal. Itu boleh. Daripada kita mendiri orang, tasbih itu di tangan jangan pernah ditinggal. Bawa tasbih itu kemana-mana, tasbih itu dibawa. Nah, ulunnya boleh kada pernah lepas tasbih. Nah tasbih. Wajah di jalan. Pak pasar ke mana kah? Coba lihat di Hadramaut tuh makanya berkah. Kenapa, Beb? Tuh, nyapa tasbih, baca Al-Qur'an. Buhan di Hadramaut di Mekah Madinah tuh baca tasbih. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Melihat bebinian bungas, umailah 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 umailah. Jangan umailah umailah. Tak. Ya kan, jangan ditinggal, salawat dibaca, itu supaya berkah. Itu benar, eh? Hidupnya yang dicari berkah, penjualan usaha yang dicari berkahnya, bukan ujungannya. Lain, berkahnya, punya ujungannya, itu gampang, cari ujungan tuh, berkah. Nih, hadir ke sini, berkah salawat, berkah Nabi. Ya ada lah. Daripada kita mendiri orang behiman, salawat dibaca. Itu ya kan, ya Rabb ya alim al-hal, ya Rabb ya alim al-hal, ilaika wajjabtuhu al-amal, ya Rabb ya عالم الهال إليك وجبت الأمال. Selawat dibaca, misi anak halus gendong anak hambin usap kepalanya, bacakan selawat.
jangan dinyanyi. Jadi jangan dinyanyi, gendong anak dinyanyi, iwak peye, iwak peye. Usap kepala anak, ya nangganal anaknya tuh tukang mahabisi peye tetangganya. Udahnya nang lagunya Yu Ting Ting itu kemana, 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 ya. Pas ganal anaknya sasat tarus, kemana, kemana? Coba aja kalau baca selawat digendong anak, ya kan? Subhanang bandikruhu aizan li dhakirihi bahwa jali sulamu Allahu Allahu. Orang disaute ngangang aja ke ubian bapak ya kan? Ya selawat ya kak, ya biar menyabisi anak usap kepalanya bacakan selawat itu yang datang kalanya malaikat hafadzoh. Saya mendoakan anak itu, hai anakku jadilah engkau anak yang soleh dan solehah, ayahmu ibumu ahli berselawat lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca selawat ya kak, hari-hari dibaca selawat seribuan kali ada bapak jua, ratusan kali ada bapak jua, baca selawat ya Rasulullah ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah ya Rasulullah ya Rasulullah ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah ya Rasulullah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akrabukum minni majlisan yaumil qiyamah aktaruhum alayya salatan. Orang yang paling parak duduknya lawan aku kelak di akhirat, orang yang paling banyak membaca selawat. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Hajatul dunia wa hajatul akhirah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ini saja yang perlu sampaikan, minta maaf, minta halal, minta redha, minta duit. Wassalamualaikum. Kadang-kadang bayu gaya aja. Tuh ada yang anak banyu, ada lagi banyu tuh. Mana banyu tadi? Tuh. Di sana ada, di luar ada banyu. Banyu ada. Lawan ini ada ulun mbak anu banyu zam-zam. Lah. Nah, ini. Nah, ini zam-zam. Ini zam-zam ulun semalam bawa dari Mekah. Bawa tuh banyu tuh ada tuh. Bawa dari Mekah semalam zam-zam. Alhamdulillah, mudah berberkah beratan yang minum, mudah tolak haji, tolak umroh berataan. Lah, nah ini hadiahnya zam-zam ni Rp20.000 sebotol. Rp20.000 sebotol. Lah, kena ka wajah lan panitia hubungi. Lah, nah itu banyunya ada lagi datang tuh. Siapa yang hendak banyu tadi banyak lagi. Dah. Lah, ini saja ada perlu sampaikan, minta maaf, minta halal, minta ridha. Ya kan, dunia akhirat lampian seberatan. Mohon doa terakhir belum tentu, jangan ada yang bulikan dulu. Menyadai yang bulikan, ulun doakan mudah-mudahan murid pian bisulan berataan. Ya kan? Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Al-Habib Abdul Ghadir bin Shalih Al-Haddar. Kepada beliau dipersilahkan. Pembawa acaranya kabur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim.
الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجيها من جميع الأحوال والآفات وتقدير جميع وتطهرنا بها السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها عندك أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مقوي كل ضعيف لكل ما يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير. اللهم يا من يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير حاجاتنا كثير حاجات كثير وأنت عليم بها وخبير وأنت عليم بها فيت وبارك لنا وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة آمين وقنا عذاب النار آمين. اللهم صل على سيدنا محمد آمين صلاة تغفر بها الذنوب آمين وتصلح بها القلوب آمين وتنتلق بها العصوب آمين وتلين بها الشعوب آمين وعلى آله وصحبه ومن إليه آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين وفي الآخرة حسنة آمين وقنا عذاب النار آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين آمين. الحمد لله رب العالمين تقبل الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. تقبل الله منكم. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Ulun selaku panitia pelaksana mengucapkan mohon ampun dan maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam acara kami pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang hendak air zam-zam itu
di luar ada dan di dalam ada. Jadi anunya selawi ribu tadi yang mau zam-zam.